In this video, we'll be doing a what's in my handbag. My FQ handbag. Oops, sorry, it's open. Let's close first. Okay. First, we'll be doing the review of the handbag. Karena ini handbagnya itu bukan seperti handbag biasa. Dia nggak banyak sih, cuman dia ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh tas lainnya. Yang pertama, bentuknya sangat-sangat-sangat mirip sama tas Celine yang aku lupa nama tipenya, tapi yang kayak gini. Ini persis banget guys sama tas Celine itu, kayak dupes. Kayak aku dapat tas Celine gratis, tapi yang ini lebih mantap dari Celine karena nggak semua orang bisa beli. Nah, yang paling unik itu, pertama di belakang dia punya zipper. Oke, yang belakang dia punya zipper. Terus di depan, dari depan coba deh lihat. Dia itu punya lock tersendiri, guys. Jadi kalian bisa set pin kalian. Jadi nih tasnya itu super safe. Jadi dia secure banget karena dia punya si kode-kode ini. Kalau misalnya kodenya salah itu dia nggak bisa kebuka, guys. Nah, jadi kenapa sih si SQ itu ngebuat tas seperti ini? Karena satu, kita sebagai cabin crew kan kerjaannya itu selalu di cabin, dan kita itu biasa tinggalin ini tas di, ya adalah cabin compartmentnya gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada yang iseng gitu ya ngebuka. Kita nggak pernah tahu ya, mana tahu ada orang yang lagi berpikiran jahat terus pengen buka tas kita, karena emang udah ada beberapa kejadian seperti itu dan tasnya kebuka dan dalamnya itu diisi uangnya. Dan kok boleh diisi? Uangnya diambil, kalau diisi mah makasih ya. Tapi yang ini tuh dia diambil uangnya semuanya. It was actually my friend, jadi dia itu uangnya kecuri berapa ratus dolar lah gitu. Itu makanya si tas ini sangat penting untuk dipakein kode. Nah, kalau misalnya udah kodenya benar, dia bisa dibuka. Jadi itu dia ada tutupan juga di sininya. Nah, langsung aja kita buka dalamnya ya, guys. First one is this bag, this small bag, which consists of all of my important things for flight. Okay, so first one will be this pre-flight cabin safety checklist. So why do we need to bring this pre-flight cabin safety checklist? Because this will be the first thing that we will do once we step on board. We'll need to check all the safety equipments. Nah, jadi ada dua. Karena aku kebetulan di-train pesawat Boeing sama pesawat Airbus. Jadi aku ada dua. Yang pink untuk Boeing, yang kuning untuk Airbus. Oke, jadi waktu kita lagi briefing, kita bakal dibagi-bagiin posisi kerja di mana dan kalian bakal duduknya itu di mana. Itu tergantung posisi kalian. Nah, di sini itu ditulis semuanya, kayak misalnya kalau misalnya kalian duduk di pintu nomor 4 sebelah kanan atau di pintu 4 sebelah kiri, kalian tuh harusnya ngecek apa-apa aja. Di situ ditulis semuanya dan juga ditulis kuantitinya. Nah, jadi waktu kalian on board, kalian harus cek tuh semua safety-nya. Apakah oksigen bottle-nya itu udah pernah kepake atau belum, ataukah seat belt-nya, apakah kuantitinya benar. Terus apakah kayak misalnya ada first aid kit, apakah masih bagus, expiration date-nya masih oke nggak gitu. Jadi kita cek semuanya. Soalnya kalau misalnya ada yang tidak ada, kita harus benar-benar laporin, karena kita nggak pernah tahu atau lagi flight malah tahu ada something happen and kita nggak punya obatnya atau kita nggak punya alat-alatnya, itu bakal jadi big problem gitu loh. Yang kedua, aku punya Singapore Airlines Limited Cabin Crew Aircraft Order. Ini tuh untuk cabin galley. Biasanya ini yang bawa cowok, tapi kalau misalnya stewardess yang lagi kerja di galley harus banget bawa ini. Atau yang kerja sebagai sitri itu harus banget punya ini. Nah, ini tuh gunanya apa? Ini tuh gunanya untuk mengorder supply yang sudah habis. Jadi misalnya di flight ini, misalnya kita terbang kemana nih? Kita terbang dari Singapura ke Narita. Nah,
waktu kita dari Singapura ke Narita itu, mungkin kita memakai banyak banget tuh toilet rolls, atau kita banyak banget pakai Coca-Cola. Kita harus tulis di cabin crew aircraft ordernya, kita itu butuh berapa aja untuk di top up untuk flight selanjutnya untuk Narita balik ke Singapura, seperti itu. Jadi kru yang bakal bawa pesawat ini balik lagi ke Singapura itu memiliki supply produk-produk yang diperlukan itu lengkap gitu loh, jadi mereka nggak kehabisan. Lanjut, kita punya first aid quick reference guide. Untuk apa ini? Nah, ini adalah guidance untuk memberikan pertolongan pertama. Ini ada guidance untuk ngasih CPR ke anak-anak atau ke orang dewasa. Terus hitungan-hitungannya. Di sini tuh diajarin semuanya, karena waktu kita training, kita itu diajarin guys waktu chest compression kayak 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 10 gitu-gitu loh guys. Jadi di sini tuh semuanya ada step by step-nya, dari kayak harus nanya apa ke orangnya dan harus apa-apa aja yang dilakuin gitu. Nih, harus dibawa. Kita punya CEAC. CEAC adalah Cabin Emergency Abbreviated Checklist. Nah, di sini itu isinya adalah apa-apa aja yang harus kita bawa kalau misalnya kita harus emergency landing. Ini juga ada guidelines untuk segala macam evakuasi dan untuk segala macam cases yang ada, misalnya ada kebakaran atau misalnya ada decompression, tiba-tiba tekanan udaranya itu very low, kita tuh harus ngapain aja. Terus emergency communication-nya apa aja, announcement yang kita harus buat kalau kita harus melakukan emergency landing, seperti itu. Di sini dia semuanya. Terus aku juga punya, ini dia yang kecil ini tuh adalah this is our license. License ini ditulis kalau misalnya aku itu udah bisa operate pesawat A350, A380 dan juga B777. Tanpa si license ini, aku tuh nggak boleh kerja di suatu pesawat tersebut. Nah, itu kayak SIM kita, guys. Selanjutnya, kita punya cabin crew service standard. Yang pertama, aku simpan your personal SIA color guide. Nah, ini tuh untuk makeup kita. Setiap kita terbang on board, kita harus bawa makeup ini, karena makeup ini akan dipakai sama senior kita untuk ngecek, misalnya mereka lagi mau ngecek makeup, apakah makeup kita itu mengikuti color guideline-nya si SQ. Nah, mereka bakal deketin tuh ke mata kita, apakah warna coklatnya itu cocok ke warna yang kita pakai, dan apakah lipstick dan blush on yang kita pakai itu sama kayak yang di color guide. Nah, color guide ini dikasih waktu kita lagi training. Si trainer yang sangat mahir di permakeupan, dia bakal ngeliat skin tone kita, dan dia sendiri yang bakal pilih kita itu bagusnya pakai eyeshadow warna apa. Kita tuh punya eyeshadow, kita bisa warnanya biru sama coklat. Nah, karena aku skin tone-nya itu warm, dia kasih aku warna brown palette. Jadi tuh aku harus pakai eyeshadow yang brown, bukan warna biru. Karena kalau pakai warna biru, mungkin muka aku kayak barongsai. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya skin tone yang cold, biasa dia kasih ke warna biru. Dan juga untuk lipstick, nggak semua orang bisa pakai warna merah. Kebetulan aku dikasih pakai warna merah, tapi beberapa dari teman aku itu cuma boleh pakai warnanya yang kayak soft pink gitu-gitu. Dan bahkan ada juga warna yang unik, itu adalah shocking pink. Itu kayak pinknya Nicki Minaj. Itu tuh cuma beberapa orang aja yang memiliki tipe muka yang cocok memakai lipstick warna itu. Jadi semuanya itu udah diatur. Bahkan untuk rambut, jangan terkejut kalau misalnya kalian itu tiba-tiba disuruh motong rambut kalian jadi bob, karena dia yang maha tahu apa yang terbaik untuk muka kalian. Kadang-kadang, jadi kalau misalnya contoh earlobe kalian itu terlalu terbuka, terlalu kayak apa sih ngomongnya, caplang gitu ya, biasa kalian bakal disuruh potong bob, jadi bakal ketutup si rambut. Kalian gak bakal disuruh ngebuat kayak French twist atau bun your hair, karena nanti tuh bakal kelihatan tidak indah. Jadi biasa, sorry not sorry, biasa langsung disuruh potong pendek gitu. Atau untuk muka yang rahangnya itu sangat lebar, biasa disuruh potong bob juga. Di guest service standard ini ada apa? Sebenarnya ini tuh nggak terlalu sering dibaca. Ini tuh sering dibaca waktu lagi training aja. Ini adalah guidelines untuk service yang kita harus kasih ke customer dan standar yang SQ sudah tetapkan. Ini tuh dirangkum dalam satu kertas ini. Lalu aku di sini punya tisu, karena penting banget bawa tisu.
dan juga PNSQ of course. Oke. Ini tuh passport wallet aku yang aku selalu bawa setiap flight. Nah, di dalamnya ya pasti ada kartu-kartu aku. Terus I also bring my passport. Nah, selanjutnya aku juga bawa hand lotion. Ini aku punya dari Kenzo. Kebetulan ini wanginya sama, satu set sama parfum aku yang aku ada bawa di What's in my cabin bag. Headphones. Nah, headphones aku, kenapa harus bawa headphones? Sebenarnya gak harus bawa, cuman biasa abis flight misalnya aku terbang ke Narita, terus dari Narita mungkin ke hotelnya jauh, ya lumayan kita bisa denger lagu gitu ya kan, soalnya abis kerja capek banget, shy. Daripada kita diem-diem baik, ya kita mending denger lagu. Jadi aku selalu bawa headphone. Aku juga ada bawa nail polish. Namanya juga kerja pasti ada lecet-lecet. Dan karena SQ groomingnya sangat ketat sekali guys, biasa kuku kita dicek kalau misalnya ada sompel, secepatnya kita harus benerin. Entah kenapa di SQ itu karena emang groomingnya sangat on point, kalau kita jelek itu rasanya insecure sendiri gitu guys. Jadi selalu harus kelihatan on point. Nah, lalu aku juga bawa parfum dari Kenzo ini yang size yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Di cabin aku bawa yang size yang lebih gede, terus di dalam tas yang ini aku bawa yang kecil. Peppermint essential oil dari Young Living. Kenapa ini? Karena mami aku suruh bawa. Kebetulan ini tuh kalau misalnya lagi mual-mual atau lagi gak enak badan aja, ini kamu taruh di sini atau di manalah kalian suka dicium-cium tuh enak banget guys. Jadi kayak ya udahlah aku bawa aja lah ini. This hand sanitizer dari Bath and Body Works. Just normal hand sanitizer. And then I also have this my spare contact lens. Why do I need to bring a spare contact lens? Because there is one tragedy that when I was working, then my contact lens just fell off. I don't know why. So since that day, I always bring extra contact lens. I also bring the contact lens drops biar kalau misalnya mata lagi kering bisa ditetesin guys. Selanjutnya yang terakhir itu hair tie untuk jaga-jaga aja untuk rambutnya sih. Udah itu aja. Segitu dia isi dari si cabin bag aku yang handbag. Isinya kosong, cuma ada satu kompartemen kecil di dalamnya. Beratnya dia nggak terlalu berat. Di sini aku pakein keychain E untuk nama aku, E for Elizabeth. Kenapa sih dipakein keychain? Karena semua orang kan pakai tas yang sama guys, biar membedakan aja sih. So, I think that's it guys for the video. I hope this video gives you a little bit information of what it is like to be a cabin crew. Yang udah penasaran isinya apa, udah tahu ya isinya kira-kira apa aja kalau misalnya kalian jadi pramugari SQ. So yeah, thank you so much for watching. I hope you guys always support me by liking and comment my video and also subscribing it. And I hope I'll see you in my next video. Bye-bye.